Tapi satu pertarungan berlaku di Camp Alpha dan ini antara pasukan R2K dan juga NC. Sekejap, kenapa boleh ada fight ni? Diorang tak settle lagi dekat sini. Tapi Aizen, dua player daripada R2K sebenarnya dalam keadaan knockdown sebenarnya tadi dan keduanya pun sudah pun dibunuh. R2K akan hilang dua player awal dan mereka boleh kata calon 1 sampai 6 ni chances untuk mereka pergi ke Sea Championship sangat-sangat tinggi sebab kita ada 6 campur 1 slot kan? Ya. Tapi dengan kedudukan sekarang ini mereka berjaya dapatkan dua knockdown semula, so 2-4-2 trade. Dua-dua pun tak untung. Panggil sebagai satu perkataan lah, dia panggil gentleman's agreement. Kau jangan kacau aku, jangan kacau engkau. Alpha satunya salah satu tempat yang boleh jadi the next Shami. Ya betul. Sebab kalau kau ingat team Arrowwolf. Ya, dia main ball lebih jumper akan masuk dengan penuh, but memang tak boleh nak lawan apa sangat sebab dia berada kat bawah. Kau pi! Walau eh, dia dapat dua-dua lagi macam Batman itu juga. Boleh baling ke arah jumper, dia nampak Eno. Adakah dia akan meletakkan dua-dua sekali? Oh, dia dapat. Dia dah kawasan smoke tersebut. Random tembakan itu kena. Api-api akan dia baling. Dia bermain solo versus squad di kawasan ini. Dia akan dapat dua-dua. Untuk mereka. Tapi Voke akan dapatkan satu. Bosku di knockdown satu orang. Pemburu dapatkan satu. RSG di knockdown satu orang. Berlawan dengan tiga tim berbeza dekat sini. Yudu Lions, mereka mengawal circle dengan cukup baik. Tapi kali ini mereka tidak circle. Macam mana mereka nak chicken? Ya, macam mana nak chicken? Tambah satu lagi kedudukan. Dah ada 20 mata di dalam tangan. Yang tepat sekali. Mencari target di kawasan bawah itulah Voke. Voke dapat satu bersedikit pada waktu ini. AP akan jatuh oleh RSG. Tapi malang sebab mereka turun. Ada dua tim tengah menunggu sudah pada waktu ini. Satu demi satu tengah gugur untuk Yudo Alive. Dia tak boleh buat apa daripada menyerahkan nyawa dan juga markah. Lebih baik mati saja di bahagian atas. Tapi dalam poket ini ada 12 elimination tempat ketiga. Seperti satu chicken dinner, tambahan kill yang banyak juga dekat situ. Dan winner-winner chicken dinner untuk Farah. Inilah kompak kalau suka lari tu. Tak apa keluar dulu akan mati dulu punya situasi. OP jatuh kepada play zone saja. Maka Axis akan dikeluarkan pada ketika ini. Tinggal 12 tim, 37 orang saja yang tinggal. Tapi player daripada kelas tidak keluar tunjukkan badan langsung. Olio, satu grenade dimasak tapi dia dibakar. Dia kena gerak. Olio, nyawa-nyawa ikan dan tamat untuk Farah. Menghalang. Ya, betul-betul Snipes akan berjaya untuk jatuhkan. Damroot, adakah dia akan menembak kenderaan tersebut? Dia akan cuba tapi dia akan dikeluarkan. Tapi untuk tim Clutch, ada kenderaan untuk jadikan sebagai satu bunker juga pada kawasan ini. Minit 25, Shinzi. Dia pakai lepas. Oh, cantiklah tembakan daripada Shinzi. Tepat-tepat kena. Zikir, dia boleh nampak dekat mana Clutch ini semua? Itu lah. Dia pakai lepas oleh Kim dan Kim sebenarnya akan memilih tim Clutch. Dia dah buat kerja dia dah. Tinggul dia dapat kill tu dah. Dan sekarang ini, Amy Muhammad tersenyum lebar. Winner-winner chicken dia. Jadi 15 sekarang kan? Ya betul, tapi ada... Wow! 16! Yap. Kill, mereka akan nyamakan kedudukan semula dengan chicken dinner yang dapatkan oleh tim Yudo Live Forever, Repo Boy dan juga Olio. Brian ditembak! Oh! Walau weh! 2-1! 2-1! Oh tak, dia tak buat tracking tersebut. Dan itu sebenarnya satu mistake mungkin kalaulah dia tahu. Kalau dia cuba, dia berdiri tapi dulu! Okey, dia dapat! Drag! 1v1 dengan Olio! Adakah siapa yang menang tapi Olio dibakar belakang yang drop! Oh, dia ada tu airdrop. Mungkin dia ada barangan-barangan berkualiti sudah level 3 tak? Semuanya level 2. Dia ada M4. Reloading dilakukan. Dia mahu 40 dari kasih turek. Dia berlari ke depan. Dia mencari target. Olio, nyawa rendah. Perlu gunakan first sekarang ni. Dia guna. Dia ada 3 saat. Dia ada 2 saat. Dia ada 1 saat. Nyawa naik balik atas. Tapi Rek terlalu barbar. Dia terlalu barbar. AKM ditukar di kat sini. Rek nyawa terlalu tinggi. Ya! Dia Dina. RSG. What a clutch! Gila-gila lah.